Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Oke, pagi ini kita melakukan proses angkut kelapa sawit ya guys ya. Seperti biasa kita cek kondisi unit terlebih dahulu sebelum proses angkut kelapa sawit ya. Kita cek kondisi dari truk, kombet, dan lain-lain. Dan peralatannya guys, kita pastikan dulu kondisi mesinnya guys, dan kaki-kakinya guys. Kita cek air radiator, oli, dan kaki-kakinya agar proses pengangkutan nanti di lapangan kita tidak terkendala. Oke guys, ikuti saja. Oke guys, kita sudah berangkat ini guys. Kita ikuti saja guys. Ini proses berangkatan dari peron guys ya. Kita sudah jalan dari peron menuju ke lokasi guys. Kita akan ngambil buah swadaya guys ya, yang tepatnya di Jabal Kat sana guys ya. Oke, ikuti guys nanti gimana perjalanan kami di lokasi seperti apa. Jangan lewatin ya guys ya. Check it out. Nah, ini depan ini. Dari luar ya, masih satu yang mencak di luar. Nah, ini gak kami. Ini pas hujan nih, gak enak. Kering enak ya. Ini kalau hujan nih, wah penuh wah. Oke, ini perbatasan swadaya. Budi. Oke, kita masuk area pasiran. Masuk ladang swadaya ya. Yang kalau musim kemarau pasirnya naik, wah. Mobil truk payah. Lompat-lompat, pokoknya 100 meter panjangnya.
guys, kita tunggu truk yang di belakangnya guys, apa bisa naik apa enggak lewati jalan ini guys ya. Oke, biasanya dia enggak bisa itu sendirian. Oke guys, dia bisa keluar sendiri. Lanjut. Oke, kita masuk areal pasiran, jalan berpasir. Check it out. Oke guys, kita sekarang sudah sampai di lokasi angkut buah. Sekarang kita sedang melakukan proses timbang dan angkut buah bersama Bang Ricky Codot dan Bang Tipah. Oke, ini pemuat andalan kita ya guys ya, Bang Ricky Codot dan Tipah. Semoga estimasi hari ini bisa tercapai sesuai dengan taksasi kita ya guys ya, sekitar 4-5 tonan. Nah, dari sini kita bawa pet. Proses keluar guys dari angkut.
miring, guys. Linmas. Ini anggota Linmas sih.